Si rimbu. Seperti ini teman-teman penampakannya. Seluruhan 900 up. Wah, ada niki. Nah, ini penampakannya teman-teman, si Rembo milik Bapak Solihin di Sumber Pucung Karangates. Ini 900 up. Nanti kita tanyakan ini siap untuk diperpanjang ini. Ceres. Ini. Oke, langsung aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tanina Indonesia. Jumpa lagi di channel Amin Tanina Indonesia. Kali ini kita berada di farmnya Bapak Solihin dan Bapak Suroso di Karang Kates Sumber Pucung Kabupaten Malang. Nah, ini penampakan si Rembo dari full dikeluarkan, kelihatan semua teman-teman seperti ini. Nanti kita tanya-tanya lebih detailnya ke ownernya, pemilik langsung si Rembo. Ini siap untuk dikorbankan teman-teman. Oke, kita langsung ke Bapak Solihin. Assalamualaikum Pak Solihin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Pak dengan Amin Tanina di sini. Pak, ini mau tanya si Rembo. Ini dulu pernah kita liput. Nah, ini kan pas dikeluarkan jelas semuanya Pak nggih. Iya. Wah, ini ada adiknya. Pak Solihin, ini mau dilepas Pak ya buat kurbanan nggih? Insyaallah dilepas ya. Cocok harga. Iya. Kita lepas untuk hari raya kurban. Hari raya kurban tahun ini. Ada teman-teman yang iya. Mau membutuhkan sapi kurban, iya. Silakan. Iya, silakan teman-teman. Nah, ini jenis apa Pak ini, Pak? Ini jenis sapi iya. Limousin cross. Limousin cross. Oh, ini sangat besar sekali. Kalau bobot sekitar berapa Pak ini, Pak? Ini berat iya. Kisaran 900 up. 900 up. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kita tampilkan keseluruhan. Ini beratnya 900 up Pak ya. Iya, 900 up. Dan ini udah poel berapa Pak? Kalau boleh tahu. Rampas. Sudah rampas ya? Barusan rampas. Barusan rampas. Kalau umur berarti sudah 4 tahun. 4 tahun setengah. Boleh disebutnya Pak nomornya Pak? Yang bisa dihubungi 0822 ya, 5291 52 ya 9927. Pemilik langsung teman-teman, silakan langsung menghubungi owner langsung di nego langsung pemilik. Nah, ini ada adiknya ini. Ini adiknya tadi namanya siapa ini? Adik Brigit. 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 Halo ya. Brigit ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kalau boleh dibocorkan Pak, ini dibanderol atau langsung hubungi aja? Dibanderol berapa Pak? Di Japri di WA aja. Japri ya. Ya, oke teman-teman, nanti langsung Japri aja, nanti saya cantumkan di deskripsi atau di dalam video ini teman-teman. Langsung hubungi ownernya langsung. Ini nego Pak ya. Bisa dinego ya. Bisa nego. Bisa nego teman-teman. Ini bobotnya ya tadi 900 apa ya? Sudah disebutkan tadi 900 up. Penampakan seperti itu, tinggi. Nah, itu ada Bapak Suroso perawatan teman-teman. Oke. Kita shoot. Sangat tinggi. Tingginya berapa ini Pak? Kurang lebihnya. Saya itu 154. 154 nih? Saya. Oh, jenengan. Tapi ini lebih tinggi sapinya Pak ya? Nggak tahu berapa. Oke. Ini sangat lincah teman-teman. Wah ini, lihat seperti ini penampakannya. Ini Bapak Suroso tingginya 154 Pak ya? Nah ini berdiri di situ masih tinggi sapian Pak ya? Masih tinggi sapinya. Ya ini antara 160 apa nggih? Kurang lebihnya. Nggih. Jenengan yang merawat sini Pak nggih, kalih Bapak Solihin nggih, yang merawat sini nggih. Iya, Pak Suroso. Pak Suroso.
Oke, teman-teman. Oke, kita lihat keseluruhan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini punuknya. Ini. Ini keseluruhannya. Itu ada benda tunggul di sana. Ini teman-teman, sapinya sangat sehat ini teman-teman. Nah, itu ini masih dikeluarkan. Pak, alamat lengkapnya Pak, kalau teman-teman ingin berkunjung ke kandang langsung, kemungkinan ya alamatnya ini, ya. Desa Karangates, Desa Karangates, Kabupaten Malang. Berkunjung Kabupaten Malang, ya. Oke, langsung dipantau saja teman-teman. Ini meredi. Pak, di sini selain rainbow ini Pak ya, ada berapa ekor Pak? Sedia kurbannya? Ada untuk tahun ini 8 ekor, cuma ya, beda kandang. 8 ekor beda kandang. Iya. Ya. Ah, yang 800 up juga ada. 800 up asli. Iya. Ada 2 ekor kita. Ada 2 ekor. Nah, ini yang paling besar Pak ya? Ini atau ada yang lebih besar lagi? Iya, ada yang paling, ini paling besar. Ini paling besar. Jadi koleksinya paling besar nih si rainbow. Ini sebenarnya 900 ini up, teman-teman. Kalau dilihat dari tubuhnya sudah full. Ini punuknya seperti ini, kita zoom. Ini sudah penuh. Nah, ini seperti ini penampakan si rainbow. Ini meliharanya sudah berapa tahun Pak di kandang? Ini di kandang sudah 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Dulu berarti belinya bakalan sudah poil lah Pak ya? Iya, sudah bakalan. Sudah bakalan. Sudah poil. Poil berapa Pak belinya dulu? Dulu poil 2 pasang. 2 pasang. Di situ 1 tahun lebih. Ya, seperti ini penampakan keluaran teman-teman. Seperti ini. Oke, untuk penutupan Pak, mungkin disebutkan lagi Pak di akhir video, nomornya bisa dihubungi. Ya. Kalau berminat silakan hubungi di nomor WA saya 0822 5291 9927. Ya, itu teman-teman. Silakan langsung mobil ownernya langsung ini di kandang langsung teman-teman. Itu kandangnya di sana. Nah, di sana. Ini langsung peternaknya Pak, ya. Jadi ya, tangan pertama teman-teman. Silakan dinego sendiri atau langsung datang ke kandangnya. Seperti ini. Cocok ini. Ya, termasuk jumbo lah ini kalau untuk kurbanan 900 up. Oke, mungkin gitu teman-teman. Kami mengabarkan di Karangkates, Sumber Pucung. Cukup sekian. Bila teman-teman ingin menanyakan, bisa komentar di kolom atau tanya-tanya lebih detailnya. Langsung menghubungi Bapak Solihin, langsung ownernya. Mungkin itu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman. Bantu support kita untuk mencapai 10.000 subscriber. Oke, gitu Pak Solihin, terima kasih waktunya. Ya, nih, mungkin segera ini Pak mendapatkan apa itu? Pembeli. Pembeli, ya. Nggih, sami-sami. Berarti yang paling murah di sini berapa Pak? Mulai berapa sampai berapa? Ini terakhir tambahin ini. Ini ada yang ya, mulai dari harga 25. 25, ya. Sampai yang paling besar nanti bisa Jabri. Jabri aja yang paling besar. Oke teman-teman, selain rimbo ini yang besar, ada juga yang kisaran 25 jutaan untuk korban. Oke, mungkin sekian. Terima kasih sudah klik dan menonton video yang kita buat. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.